Bukan kaleng-kaleng, viral pria pakai ponsel buat ganjal pintu, Teril Sultan. Seorang pria memamerkan kreativitasnya dalam membuat ganjalan pintu di rumahnya. Dirinya membuat ganjalan pintu menggunakan benda yang tak biasa. Hal tersebut dia bagikan melalui video di TikTok @Xnil. Pada umumnya, orang akan menggunakan kunci sebagai ganjalan pintu agar tetap terjaga. Berbeda dari biasanya, pria ini justru membuat ganjalan pintu menggunakan benda yang membuat warganet melongo. Dalam video tersebut, dirinya sengaja memamerkan momen saat membuka pintu kamar mandi. Dia hendak keluar dari kamar mandi di rumahnya. Terlihat sebuah ponsel yang menempel di dinding dekat pintu. Rupanya, ponsel tersebut digunakan sebagai pengganti kunci pintu yang rusak. Pria tersebut sengaja menggunakan ponsel itu sebagai ganjalan pintu. Ponsel tersebut dia tempelkan di dinding. Di bagian tengah layar ponsel tersebut diberi paku, pria tersebut memakai ponsel yang tak ia pakai sebagai ganjalan pintu kamar mandi. Sementara itu, layar ponsel tersebut terlihat pecah di beberapa bagian. Kondisi ponsel tersebut juga mati total sehingga tak bisa lagi digunakan. Sontak hal tersebut membuat warganet tercengang. Mereka heran melihat ide kreatif dari pria tersebut. Video tersebut langsung viral dan mendapatkan perhatian serta komentar dari warganet.